Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat mahasiswa D4 Kebidanan Universitas Esa Brengsewu. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan atau membuat tutorial terkait dengan penggunaan aplikasi Wiji Praktek ya, PKK Komprehensif 1. Jadi bisa kita masuk ke lamannya siakat.aisahuniversity.ac.id. Kemudian nanti masukkan username-nya atau NPM-nya, kemudian password. Oke, login. Nah, jika berhasil nanti akan muncul menu file dokumentasi PKK Komprehensif 1. Nah, menu ini muncul bagi sahabat-sahabat yang sudah melakukan approve atau pembayaran di bagian keuangan. Maka akan muncul menu ini. Kemudian nanti klik file menunya. Nah, akan seperti ini. Jadi kebetulan mahasiswa atas nama Ella Maria ini mendapat pembimbing Ibu Adityas ya, Maya Sari. Kemudian nanti ada menu di sini ya, ambil file dokumentasi swab. Pengambilan dokumentasi swab berhasil. Nah, di sini akan muncul ada 5 swab ya. ANC, INC, PNC, BBL, KB dan seterusnya. Dan sistem daripada pengerjaannya adalah sistem upload file ya. Jadi di sini ada keterangan file belum diupload ya. Jika filenya sudah diupload, nah, caranya adalah kita klik sebelahnya. Jika swab ANC sudah dikerjakan, kita upload. Maka akan muncul tampilan, kemudian choose file. Nah, untuk file sendiri itu bisa kita upload file tipe DOC atau DOCX atau PDF. Jadi silahkan misalnya saya mengambil filenya yaitu ini misalnya, kemudian nanti kita klik upload. Nah, jika sudah terupload maka akan berubah kalimatnya menjadi klik file swap terupload. Nah, kalau mau dipastikan sudah terupload apa belum, tinggal kita klik lagi aja. Nah, ternyata filenya sudah terupload. Nah, kemudian untuk selanjutnya seperti itu sama ya. Berarti kita akan melakukan uploading selama 5 kali gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan video kali ini. Semoga ujiannya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini juga saya akan menyampaikan tutorial atau video ya untuk dosen ini dalam melakukan koreksi atau pemberian nilai terhadap mahasiswa yang hari ini akan melakukan uji komprehensif 1 ya. Jadi caranya nanti sama seperti yang sebelum-sebelumnya Bapak ya Ibu-ibu sekalian. Nanti ada di sini ujian praktek, kemudian nanti ada file dokumentasi PKK Komprehensif Kebidanan Program Sarjana Terapan. Dan kebetulan saya menggunakan menu user ya, atas nama Ibu Adityas. Nah, kebetulan Ibu Adityas ini mendapatkan 3 berdasarkan data yang di input ya, 3 mahasiswa yang akan dilakukan pembimbingan ya. Jadi sebelumnya di video nanti mahasiswa ya, mahasiswa yang sudah melakukan pengerjaan tadi atas nama Ella Maria ya. Nah, nanti caranya adalah di sini kita akan melihat lihat jawaban file dokumen swab. Nah, tinggal klik di sini. Nah, maka akan muncul. Nah, di sini terlihat bahwa sahabat Ella ini baru menginputkan atau mengupload satu ya file swab ANC. Artinya jika nanti ada tulisan file belum diupload, berarti nanti dosen bisa berkonfirmasi ke mahasiswa untuk segera menguploadkan file yang belum terupload. Nah, untuk melihat hasil kerjaannya tinggal kita klik saja ya ibu-ibu. Nah, akan seperti ini ya. Nah, kemudian setelah melakukan penilaian apa namanya koreksi ya, tentu saja melakukan penilaian, nanti digeser di sebelah kanannya ya.
isi nilai utek, kemudian nanti akan seperti ini tampilannya. Nah, silahkan nanti tinggal diisi. Pertama adalah variabel keterampilan, pengetahuan, membuat laporan rekomendasi, membuat asuhan kebidanan dan sikap ya. Misalnya di sini saya inputkan nilainya 90, nah 1, kemudian 4. Tinggal nanti dipilih soalnya yang mau kita nilai ini yang mana dulu nih, ANC atau INC dan seterusnya. Kebetulan yang saya upload tadi kan, sorry, yang saya download kan ANC ya, berarti saya akan mengambil soal ANC yang saya mau lakukan penilaian. Tinggal klik simpan aja, maka akan muncul seperti ini. Nah, jika salah nanti tinggal klik hapus. Kemudian di sini keterangannya adalah belum lulus ya, karena memang kita baru menginput satu jenis swab ya. Misalnya saya menginputkan semua aja lah ya. Oke. Berarti saya akan melakukan penginputan nilai sebanyak 5 kali. Berikutnya PNC. Oke. Udah 3, berikutnya BBL. Oke. Kemudian terakhir KB. Oke. Ini contoh saja ya, Ibu-ibu. Dan saya klik simpan. Nah, ternyata setelah dilakukan penginputan sebanyak 5 kali jenis swab ya, jenis swab, ternyata di sini nilai akhirnya mahasiswa ini mendapatkan nilai 88,134 dan dinyatakan lulus. Nah, kemudian setelah melakukan input ya tinggal dicetak di sini. Tinggal klik sebelah kanannya lagi cetak. Nah, maka akan keluar seperti ini. Jadi nanti misalnya Bu Adetias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu dosen yang mengajar di D4 Kebidanan Universitas Aisyah Pringsewu atau yang melakukan atau mendapat jadwal bimbingan ya untuk ujian hari ini terkait dengan ujian komprehensif PKK komprehensif 1 ya. Kali ini saya akan menampilkan video atau membuat tutorial berkaitan dengan sistem pengkoreksian dan penilaian untuk uji praktek file dokumen PKK Komprehensif 1 Kebidanan Program Sarjana Terapan ya. Jadi nanti ibu-ibu bisa klik di menu ujian praktek, kemudian file dokumen PKK. Nah, nanti akan muncul seperti ini dan akan muncul mahasiswa-mahasiswa yang akan kita bimbing. Misalnya di sini saya akan masuk sebagai user Ibu Adityas ya. Misalnya saya mau melakukan penilaian untuk mahasiswa atas nama Ella. Nah, nanti kita tinggal klik di sini untuk melihat jawaban atau file yang sudah di-upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu yang hari ini yang menjadi pembimbing ya untuk uji praktek PKK Komprehensif 1. Kali ini saya akan membuatkan tutorial terkait dengan cara koreksi, pengkoreksian dan pemberian nilai terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ibu-ibu bimbing. Nanti tinggal masuk ke menu ujian praktek, kemudian file dokumentasi PKK Komprehensif 1 ya. Oke. Nah, di sini kebetulan Ibu Tias ya yang menjadi user yang saya contoh membimbing mahasiswa ada 3 ya di sini ya, Ella dan Golda dan seterusnya. Nah, untuk melihat hasil jawaban dokumentasi swab yang sudah diupload oleh mahasiswa tinggal klik di sini. Nah, di sini akan terlihat
Berarti untuk Ella ini baru ngupload satu ya. Berarti yang dari 5 file yang harus diupload baru upload satu, dan di sini terlihat jika belum upload maka di sini ada keterangan file belum diupload dan seterusnya. Dan dengan seperti itu Ibu bisa berkonfirmasi dengan mahasiswanya. Jika sudah terupload, kita cek di sini jawabannya. Oh, ternyata memang sudah ya. Nah, kemudian untuk melakukan penilaian tinggal diklik di sini isi nilai UTEK ya. Nah, di sini ada kebetulan saya sudah input sebelumnya ya. Jadi nanti caranya oke, saya kasih contoh aja. Nah, nanti Ibu tinggal mengisi. Di sini ada pilihan soal-soalnya ya. Ya, di sini ada ANC, INC, PNC, BBL, KB ya. Nah, kebetulan di sini yang belum saya inputkan itu adalah PNC ya, PNC ya. Jadi nanti tinggal kita input. Ini contoh saja ya. Oke, kemudian saya klik simpan. Nah, ternyata di sini saya sudah melakukan input penilaian sebanyak 5 ya, karena memang swab yang kita ujikan itu ada 5. Ada ANC, BBL, INC, KB dan PNC dan seterusnya. Nah, itulah nilainya di sini 88, kemudian dia lulus. Nah, untuk printnya, cetaknya yaitu di sebelah kanan ya. Di sini cetak nilai UTEK, tinggal kita klik print. Maka otomatis keluar seperti ini. Jadi di sini ada NPM, nama, nilai keterampilan dan seterusnya. Di sini adalah dosen pembimbingnya adalah DTS dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga manfaat. Sukses untuk ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.